Karena bagian dada tersebut adalah bagian yang sering bergesekan dengan pakaian, sehingga bisa merangsang timbulnya melanosit yang bisa menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi. Namun untuk ketiak juga bisa karena kebiasaan mencukur, waxing, mencabut yang kurang cepat, yang dimana nanti juga bisa menyebabkan iritasi dan juga mendorong produksi melanosit yang berlebihan. Kita bisa menggunakan treatment rejuv, rejuv combo, dan juga super brightening. Bisa, apalagi yang ada kandungan paraben, alkohol, dan aluminium, atau kandungan-kandungan yang bisa menyebabkan kulit menjadi lebih hitam atau gelap. Penggunaan cana dalam yang ketat dapat menyebabkan gesekan yang berulang yang bikin gelap. Namun, tidak menutup kemungkinan perubahan hormonal juga bisa mempengaruhinya. Minimal 2 kali sehari.